Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur. Masih bersama saya di channel Edi Kumis. Kali ini saya kedapatan motor Vario Karbu ya, yang ini kata yang punya motor barusan tadi dipakai, tiba-tiba nggak mau jalan lur. Maksudnya ketika gas ditarik ya, dia nggak mau jalan. Coba kita tes dulu ya lur. Ternyata benar ya lur, ini digas tapi rodanya nggak ikut muter ini. Jangan lama-lama ya lur, kita langsung bongkar saja box CVT-nya ya lur. Kemungkinan kerusakan itu ada di situ lur, entah itu van bell putus atau kampas kopling gandanya yang sudah aus ya lur. Oke, ikuti terus videonya ya lur. Ternyata benar lur, ini van bellnya yang putus ya. Sampai ini ya lur, modul-modul ini kita cek dulu rollernya bagaimana ya, masih bagus apa enggak. Kalau masih layak ya enggak kita ganti, karena permintaan konsumen itu mau diganti lur, cuma ganti van bellnya aja katanya. Ini masih layak pakai lah. Oke lur, ini van bell yang baru udah ada ya. Tapi ini karena permintaan yang punya motor ini mintanya yang bukan ori ya lur. Tapi ini juga lumayan ini. Merek Federal. Oke, selanjutnya kita akan pasang van bellnya ya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat dan Anda menyukai video ini, silahkan like dan komen. Apabila ingin melihat video selanjutnya, silahkan di subscribe ya lur.
ini karena starternya nggak bisa dipakai lur, jadi harus dipasang dulu ini. Ini udah terpasang semua ya. Kita akan coba menghidupkan mesinnya. Mudah-mudahan lancar ya, Lur. Oke lur, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.